Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin tiru Zahid Hamidi, tiru Najib Tun Razak. Wah, apa cerita di sebalik ini? Ikuti terus ulasan saya dan jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Baik, apabila saya melihat komen daripada netizen mengatakan bahawa Muhyiddin dan Zahid Najib sama saja, kata mereka. Ianya merujuk kepada tindakan Muhyiddin yang terkini mohon ke tepi empat pertuduhan salah guna kuasa. Ha, selama ini Muhyiddin cuba mengecam, cuba mengejek Zahid Hamidi dalam kes-kes rasuahnya, terutamanya Zahid Hamidi ketika mahu memohon dipertimbangkan untuk mengenepikan atau membatalkan pertuduhan 47 pertuduhan kesnya di mahkamah. Namun demikian, akhirnya Muhyiddin juga meniru teknik tersebut. Kali ini giliran beliau memohon ke tepi empat pertuduhan salah guna kuasa. Yang ini memang menarik. Ini memang menarik, saudara-saudara sekalian. Semua orang terkejut apabila ini berlaku. Bayangkan orang-orang kayangan. Saya boleh kata Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin, Najib Tun Razak ialah orang-orang kayangan. Apabila mereka berada di dalam keadaan di mahkamah, mereka dengan mudahnya cuba pula untuk memohon ke tepi empat pertuduhan salah guna kuasa, manakala Zaid juga memohon untuk pelepasan ataupun tarik balik pertuduhan tersebut, manakala Najib pula memohon pula untuk pengampunan penuh untuk hukuman penjara dan denda beliau itu. Hari ini kita dikejutkan pula dengan keputusan Muhyiddin Yassin sendiri memohon untuk ketepikan empat pertuduhan salah guna kuasa. Nah, itu yang kita kata tadi. Muhyiddin dan Zahid, apa bezanya? Sama saja. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memfailkan permohonan untuk mengenepikan empat pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Peguam Anggota Parlimen PAGO, Chetan Jethwani mengesahkan permohonan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru-baru ini. Chetan berkata, salinannya juga telah diserahkan kepada maafkan saya, kita bacakan sekali lagi. Menurut penghakiman ataupun keputusan itu, apa yang dipohon oleh Muhyiddin ialah pengampunan atau bukan pengampunan, iaitu mengenepikan empat pertuduhan salah guna kuasa. Saudara, Muhyiddin juga memohon menangguhkan kes jenayah di Mahkamah Session Kuala Lumpur sementara menunggu keputusan permohonannya itu. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN sebelum ini mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan terhadap empat pertuduhan salah guna kuasa dan pertuduhan pengubahan wang haram sebanyak RM232 juta. Kalau dulu teknik melambat-lambatkan perbicaraan biasa dikaitkan dengan Najib Tun Razak. Ramai yang melihat ketika Najib dalam perbicaraan kes SRC internasional, banyak kali Najib menggunakan teknik-teknik tertentu yang dilihat oleh netizen juga pemerhati politik sebagai langkah untuk melambat-lambatkan rentak ataupun untuk melengah-lengahkan masa perbicaraan beliau. Apa yang dilihat sekarang ialah Muhyiddin Yassin hampir-hampir meniru teknik tersebut, yaitu apabila dia mohon mengenepikan empat pertuduhan salah guna kuasa itu, dan di samping itu Muhyiddin juga memohon menangguhkan kes jenayah di Mahkamah Session Kuala Lumpur sementara menunggu keputusan permohonannya itu. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN sebelum ini mengaku tidak bersalah. Saudara-saudara sekalian, apabila kes ini ditangguhkan, kalau berjaya ditangguhkan, ini mungkin akan ada kaitan dengan pilihan raya negeri yang tidak lama lagi akan diadakan di 6 buah negeri. Jadi, adakah Muhyiddin akan berjaya mendapatkan kebenaran, kelulusan untuk mengenepikan empat pertuduhan salah guna kuasa
Dan adakah Muhyiddin juga akan dapat menangguhkan kes jenayah di Mahkamah Session Kuala Lumpur? Saya fikir mungkin adalah mustahil untuk Muhyiddin mendapatkan perkara tersebut. Kalau kita melihat sebelum ini, duluan yang pernah berlaku terhadap Najib Tun Razak ialah akhirnya mereka tak boleh buat apa-apa. Mahkamah lebih berkuasa, undang-undang di Malaysia lebih berdaulat berbanding peribadi seseorang. Jadi saudara, persoalan sekarang ialah adakah Muhyiddin akan terlepas dengan pertuduhan salah guna kuasa ini? Dan yang paling kritikal ialah sanggupkah Muhyiddin untuk kembali bekerjasama dengan Anwar Ibrahim supaya beliau boleh cuba-cuba untuk mendapatkan permohonan ini? Kita jumpa lagi, share video ini, bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat pada petang ini melibatkan Parti Bersatu dan juga melibatkan orang-orang bersatu. Ianya melibatkan pecah amanah. Sebelum saya teruskan ulasan dan juga pendedahan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe, dan tekan butang subscribe itu percuma dan anda dapat membantu mengembangkan channel ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, seperti yang sering kali saya katakan, di akhir-akhir ini, kebelakangan ini, kita ketahui bahwa Anwar Ibrahim telah memimpin negara ke arah menghancurkan dan menghapuskan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan penyelewengan. Kita amat berbangga kerana Malaysia sekarang di dalam arah dan arus yang betul berbanding pada tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan ini terbaru, pembantu ADUN Bersatu dan isteri disiasat kena kes pecah amanah. Siapa orangnya? Ikuti terus ulasan ini. Polis hari ini menahan pembantu kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bersatu Selangor bagi membantu siasatan kes pecah amanah berjumlah RM 533,440 ringgit. Wow, ini menghampiri setengah juta. Lebih daripada setengah juta sebenarnya. Dan yang menjadi persoalan saya ialah bagaimana duit sebanyak ini sanggup kalau benar dipecah amanahkan oleh mereka-mereka yang terbabit. Menurut sumber, lelaki yang berusia 30-an itu ditahan bersama dua lagi yang lain termasuk istrinya pada 10 April lalu. Wah, ini memang luar biasa. Orang muda terlibat di dalam pecah amanah melibatkan lebih 500 ribu. Difahamkan ketiga-tiga mereka sudah dibebaskan dengan jaminan polis. Polis sedang menyelesaikan siasatan dan akan menyerahkan penemuan mereka kepada Timbalan Pendakwa Raya tidak lama lagi, kata sumber memetik laporan FMT. Sumber itu turut memaklumkan bahwa ADUN Bersatu itu bukan suspek dalam kes itu. Kata sumber, pada Julai 2022, pembantu itu menjemput mangsa seorang pengarah syarikat untuk membida kontrak RM 1.7 juta untuk menganjurkan program Kementerian Belia dan Sukan di Perak. Mangsa diminta membayar komisen sebanyak 3% dan membida projek itu melalui sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dikaitkan dengan pembantu itu. Bagaimanapun, menurut sumber, selepas menerima bayaran, mangsa menyedari dia mengalami kekurangan wang sebanyak RM 533,440. Mangsa dikatakan mendapati jumlah wang itu dipindahkan oleh NGO itu ke sebuah syarikat milik istri suspek. Berikutan itu, mangsa membuat satu laporan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan, yaitu melakukan pecah amanah. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu pendedahan dan satu lagi perkara yang harus kita elakkan, yaitu pecah amanah. Jangan sangka hari ini anda boleh terlepas. Semuanya di dalam radar, semuanya di dalam pemerhatian. Nasihat saya kepada semua orang, tidak kiralah orang itu muda, tua atau sudah tua bangka,
jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan jenayah, terutamanya SPA, terutamanya jenayah penyelewengan, pecah amanah, dan paling durjana ialah rasuah. Karena ingat, sejak kebelakangan ini kita mempunyai kepimpinan kerajaan yang memang bersungguh-sungguh untuk menghancurkan rasuah, untuk memastikan kegiatan rasuah yang sudah menjadi barah di dalam negara ini akan dihentikan serta-merta. Ketuanya siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri yang kita hormati, yang amat berhormat, Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudara, kalau Anda fikir Anda boleh terlepas, kalau Anda fikir hari ini, kemarin dulu, atau tahun lepas, atau tahun-tahun sebelumnya boleh saja terlepas dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, itu boleh sudah mula dilupakan bermula tahun ini. Karena mungkin Anda dalam senarai yang dalam radar untuk siasatan SPRM. Harus berhati-hati, jangan menerima rasuah, jangan memberi rasuah, dan yang paling penting, ingat Tuhan dalam hidup Anda. Ikuti terus laporan selepas ini.